Juggling yang merupakan cikal bakal gerakan freestyle melibatkan gerakan memantulkan bola dengan punggung kaki, paha, kepala, dan bahu. Juggling memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan sentuhan pertama pada bola hingga membuat seorang pemain lebih akurat dalam melakukan passing atau shooting. Di Indonesia ada beberapa komunitas freestyle soccer yang telah dikenal halayak ramai, di antaranya Tangerang Freestyle Soccer Community, 360 Degree Freestyle Soccer Medan, dan Freestyle Football Team Tendangan Simadun asal Jakarta. Komunitas-komunitas freestyle football yang telah beredar ini pun aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi freestyle soccer di Indonesia. Sementara dari luar negeri tercatat sejumlah freestyle soccer di antaranya John Farnworth dan Lisa Jimuse. Farnworth lahir di Long Rydam, Inggris dan mengawali karir sepak bola ketika berada di tim muda Preston North End. Salah satu rekor mengagumkan yang pernah ia lakukan adalah dengan melakukan salah satu trik yang disebut dengan Around the World selama 1 menit. Pagi Super Sunday. Ramai sekali di sini ya. Betul, nah karena memang hari ini hari spesial ulang tahun ke-14 Car Free Day harus Jakarta. Semangat, harus 22 semangat. 22 September kemarin adalah hari Car Free Day sedunia. Jadi warga kita, dunia merayakan hari ulang tahun Car Free Day. Betul sekali, sekarang kita seru-seruan di sini. Ya. Kita juga pengen bermain-main dengan teman-teman dari EFF3. Betul. Betul ya, Indonesia Freestyler Football Federation. Okay. Itu nah dia. Tadi sejeda iklan tadi, nah saya bertanya sebenarnya juggling sama freestyle itu bedanya apa sih, Bay? Nah, kalau memang banyak mungkin masyarakat yang juga masih bingung begitu antara sama membedakan juggling dan juga freestyle. Basicnya freestyle itu harus bisa juggling dulu. Oke. Okay. Iya, kalau misalnya langsung freestyle agak susah, Bay. Berarti basicnya itu harus bisa juggling dulu, bukan harus bisa main sepak bola dulu. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita ngobrolnya sambil mungkin Bayu kasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah gitu. Okay. Kan ini kalau misalnya juggling berarti step awalnya harus bisa juggling dulu. Okay. Gitu. Awalnya mungkin harus bisa juggling dulu. Oke, kayak gini. Nah, kalau nggak bisa gimana, Bay? Susah juga, kalau bisa latihan di rumah aja bapak. Oke. Okay. Basicnya harus bisa juggling. Harus bisa juggling, okay. Kemudian baru bisa dikreasiin ke gerakan lain. Oke. Okay. Around the world. Ini around the world. Yeah. Wow. Nah itu dia. Nah, Bay, sebenarnya kalau misalnya juggling ini ada kriteria khusus nggak sih, misalnya dari sepatu, dari mulai bolanya, benar tuh. Begitu. Itu faktor yang sangat menentukan. Okay. Sepatunya kira-kira harus gimana? Feel-nya harus dapet lah, pokoknya sama sepatu, sama bola. Main bola aja pakai perasaan ya, nak. Iya. Apalagi yang lain. Apalagi hubungan yang lain ya. Betul-betul. Curhat bapak. Oke, okay, lanjut Bay. Iya. Basicnya adalah sepatunya harus nyaman dengan pemainnya, bola juga harus nyaman. Ada yang suka pakai bola nomor 4, ada yang suka pakai bola nomor 5. Bedanya apa? Ini bola nomor berapa? Ada ukurannya. Ada ukurannya. Ini nomor 4 ya? Iya. 4,5. Ini 4,5. Ya ampun, ada setengahnya loh. Nah kalau misalnya dari sepatu, apakah memang harus yang bawahnya itu datar atau? Oh iya, harus bawahnya harus datar. Kenapa? Karena dia ada bisa belok. Kebayang kalau ada heels. Datarnya. Kalau bawahnya pakai high heel. Itu gak bisa juga. Iya, benar-benar. Kalau kita pakai sepatu running bisa gak sih? Sepatu running untuk bisa juga bisa tapi untuk yang udah jago begitu ya, nggak bukan pemula begitu. Mungkin ada beberapa trik yang kita agak sulit untuk dipakai untuk sepatu running. Ada triknya, ada beberapa trik yang sulit dipakai ketika kita pakai sepatu running. Oh. Betul. Apa dia harus kayak apa bagian atas itu harus lebih landai gitu biar ngangkat bolanya enak, betul, enggak sih? Bisa. Oh, itu bisa itu, juga. Itu bisa juga. Oke, okay. Oh gitu. Okay. Nah, ini kalau misalnya dilihat lagi tadi kan udah tuh dari mulai apa? Ya. Juggling, around the world, terus kemudian apa lagi tuh? Banyak kok, ada yang bisa langsung. Yang gampang-gampang aja dulu, Bay. Langsung di Oke. Okay. Langsung di neck-nya bisa. Itu susah. Oh ini susah. Itu susah. Tapi menurut dia gampang. Ya, menurut dia gampang. Ya benar-benar. Nah kalau Jerry juggling, sebenarnya ini paksaan atau ikut teman-teman atau memang gue kayaknya udah waktunya nih pengen cari hobi dan pengen mengembangkannya begitu.
Basicnya sih emang karena suka sepak bola ya. Oh, awalnya suka sepak bola. Oke, kemudian? Nah, mungkin mencari hal-hal. Suka sepak bola tapi gak main sepak bola. Lalu seninya sepak bola. Iya, ini seninya seni dari sepak bola. Suka sepak bola tapi gak main sepak bola. Bukan. Oke, ini kalau misalnya tadi Bayu sama Gary udah ngasih tahu, kalau aku kan gak mungkin ya Za, karena gak bisa. Reza mau cobain gak? Tapi nanti saya coba. Kalau di awal-awal, kalau misalnya pemirsa tadi nonton Ayu Pagi Super Sunday, saya paling bisa lakuin yang di awal. Iya di awal. Yang di awal tuh cuma gini. Cuma gimana? Muter aja. Oh, iya. Ini salah sama. Satu juggling juga dong. Kalau itu sama, aku juga bisa. Kalau itu gak perlu latihan, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya latihan kayak gini, itu ada kayak dijamin atau mungkin emang harus latihan yang rutin intense, gitu kan ya. Biar bisa ngejuggling atau nge-freestyle kayak gini. Tentunya pewatah bisa karena terbiasa itu memang ada ya. Mungkin kalau yang udah jago banget memang dia rutin, ada yang sehari itu sampai 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam? Mungkin dia memang mendalami ini untuk ke level dunianya. Oke, gitu. Nah kalau tadi latihannya ini, 3 sampai 4 jam. Kalau kita mau ngasih informasi nak, dari jam 6 sampai jam 11 nanti ada acara nih nak. Di Car Free Day sepanjang jalan Tamrin Sudirman, tepatnya di Teluk Betung Jakarta Pusat. Nah ini akan ada kemeriahan hari ulang tahun Car Free Day yang ke-14. Bagaimana kemeriahannya? Di sana sudah ada Shirley Pertias. Okay, kita simak dulu pemirsa sama-sama. Silakan. Ya baik, selamat pagi Reza dan juga Nana. Di minggu pagi memang selalu dimanfaatkan oleh sejumlah warga ibu kota Jakarta untuk berolahraga bersama di Car Free Day Jakarta yang berada di kawasan MH Tamrin Jakarta. Dan tepat pada tanggal 22 September lalu, Car Free Day berulang tahun ke-14 tahunnya. Lalu seperti apa sih perkembangan sejarah Car Free Day di Jakarta dari 14 tahun silam hingga saat ini? Dan saya akan mendapatkan informasi langsung bersama dengan Bapak Alfred Sitorus dan juga Bapak Klik Setiawan. Terlebih dahulu saya ke Bapak Alfred. Pak Alfred, ini sudah 14 tahun. Perbedaannya apa nih untuk Car Free Day di pertama kali dulu sama sekarang? Apakah ada perubahan atau kemajuan? Ya, itu sangat berbeda sekali ya dari 14 tahun yang lalu sampai saat ini, di mana penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta sudah genap usianya sekarang 14 tahun dan itu merupakan tujuan utama dari pengendalian pencemaran udara untuk pemulihan kualitas udara di DKI Jakarta yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang menjadi pelopor pertama penyelenggaraan Car Free Day di Indonesia pada tahun 2001 sampai saat hari ini yang sudah difollow oleh lebih dari 60 kota dan kabupaten di Indonesia. Oke, berarti sudah mendapatkan kemajuan ya secara signifikan. Oke, dan saya beralih ke Bapak Klik Setiawan nih. Pak Klik, ini sudah semakin maju, banyak warga ini terlihat juga padatnya. Lalu akan ada terbaru apa sih untuk di ulang tahun Car Free Day ini untuk kedepannya nanti? Ya, yang pasti dengan usianya yang ke-14 tahun, Car Free Day itu sudah mulai berubah menjadi sebuah ruang terbuka yang diminati masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Namun jangan sampai dilupakan bahwa kita akan mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwa program inti utama dari pelaksanaan Car Free Day itu adalah pengendalian kualitas udara. Oleh karena itu kita akan kedepannya kita akan berkomunikasi kepada masyarakat lewat teknologi informasi ya dengan website kita di hbkb.jakarta.go.id yang mana di situ kita harapkan masyarakat untuk beraktivitas di dalam Car Free Day dipersilakan tapi jangan lari dari tujuan utamanya terhadap pengendalian kualitas udara. Kedepannya mungkin kita akan mencoba untuk menambah ruang yang akan dijadikan wilayah Car Free Day dan waktunya karena saat ini hanya dari jam 6 sampai dengan jam 11. Oke, baik. Terima kasih Pak Setiawan ya. Semoga dengan penambahan waktu di Car Free Day ini bisa semakin banyak lagi warga ibu kota Jakarta yang menghabiskan waktunya untuk berolahraga di sela-sela hari libur mereka setelah selama 5 hari beraktivitas. Sementara demikian, Reza dan juga Nana. Terima kasih Shirley, itu dia tadi nah rame. Kok Amira bisa jahat banget sih? Baru dapat info. Oh gitu, ya. Oke, ini kenapa di belakang kita apa ya suaranya ramai sekali ya Zaya? Betul. Saya bilang kalau misalnya dilihat gitu pemirsa di belakang ini lagi ada marching band yang meramaikan dalam rangka ulang tahun Car Free Day. Nah ini dia, kita lihat wow. Jerry. Nah ini dia, ini ada Pink Safety kabarnya bahwa oh ini dari STTD Pekan. Dari mana? Think Safety. Halo. Hai. Itu dia. Nah ini. Rame sekali. Ini rame banget pemirsa. Ulang tahun Car Free Day yang ke-14 tahun di Jakarta. Ini dia.
Tuh. Heboh kan? Wow. Ini bisa dilihat kalau misalnya kelihatan gitu ya. Ramai sekali. Kita mau dada-dada juga repot, kayaknya mereka gak bisa balas dada-dada gitu, Zah. Keren-keren ya. Keren. Sambil juggling kali boleh ya? Ya gak apa-apa, oke udah kedengeran suara kita ya. Tadi soalnya si okay. Marching band-nya itu lagi ayo marching band. Tadi saya bilang bahwa latihan untuk bagaimana freestyle dan juga juggling. Oke okay. Iya nak, tidak enak. Boleh. Latihan lagi juggling dan kabarnya Bayu ini mau ngasih ilmu ke saya bagaimana cara juggling yang cepat. Iya nanti pemirsa nonton lagi, balik lagi abis iklan berikut ini di Adis Pagi Super Sunday. This won't be forever, so I try to find.